Selamat datang di channel kami, kali ini kami akan memberikan informasi tentang desain interior desain ruang kerja kreatif. Desain interior ruang kerja kreatif adalah tentang menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas, inovasi, dan produktivitas. Ruang ini seringkali mencerminkan identitas merek atau budaya perusahaan yang berfokus pada pemikiran kreatif. Warna-warna yang dinamis dan kontras digunakan untuk menghidupkan ruangan, memberikan energi, dan merangsang pemikiran. Penyusunan perabotan dan elemen desain tidak selalu mengikuti konsep tradisional, seringkali, ruang ini mencakup perabotan yang unik dan bersifat fleksibel, memungkinkan penggunaan yang beragam sesuai dengan kebutuhan kreatif. Desain pencahayaan sangat penting dalam ruang kerja kreatif. Cahaya alami diintegrasikan dengan baik melalui jendela besar dan pemakaian dinding kaca, sementara pencahayaan buatan dapat disesuaikan untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan jenis pekerjaan kreatif yang dilakukan. Ruang ini juga sering dihiasi dengan karya seni, poster, atau proyek seni yang mendukung semangat kreatif. Papan tulis, papan ideologi, atau dinding yang dapat digambar merupakan elemen penting yang memfasilitasi brainstorming dan visualisasi ide. Ergonomi diperhatikan dengan cermat untuk memastikan kenyamanan para pengguna. Sementara ruang terbuka atau area santai mungkin juga dimasukkan dalam desain untuk memungkinkan relaksasi dan interaksi yang santai. Ruang ini seringkali menciptakan atmosfer yang kolaboratif dan mendukung pertukaran ide yang dinamis. Dengan demikian, desain interior ruang kerja kreatif tidak hanya menciptakan tempat kerja yang efisien, tetapi juga menjadikannya sebagai tempat yang memadukan inovasi, inspirasi, dan kreativitas dalam setiap elemen desainnya.